Isak tangis keluarga terjadi saat jenazah Irham dan Ismail dibawa ke rumah duka di Jalan Pampang, Kecamatan Panakukang, Sulawesi Selatan siang tadi. Kedua bocah ini hanyut terbawa arus sungai Pampang kemarin. Jasad korban ditemukan oleh tim SAR 1 km dari lokasi kejadian. Korban Ismail dikenal sebagai anak yang baik dan penurut. Orang pandel, Bu, ya? Tidak. Ya, rajin. Rajin, apapun disuruhkan sama orang. Rencananya kedua jenazah korban akan dimakamkan sore hari ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur melaporkan.